Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya anak-anak. Ya, saya ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti channel ini. Kita belajar bersama mengenai matematika. Ya, ini contoh soalnya. Pada suatu penelitian, bakteri membelah diri menjadi dua setiap 20 menit. Ya, yang diminta tentukan banyak bakteri selama 2 jam. Jika mula-mula terdapat 10 bakteri, ya. Nah, kita jawab. Ini kita pakai cara yang mudah dulu ya. Nah, yang pertama bakterinya adalah 10. Ya. 10 bakteri berarti 20 menit kemudian menjadi 20 ya, karena dua kalinya. 20 menit kemudian menjadi, ini dikali 2 berarti 40 ya, ini dikali 2 80 ya, kali 2 160, kemudian 20 menit lagi dikali 2 320, 20 menit lagi ya, dua kalinya 640. Nah, dihitung. Ini 20, 20, 20. Berarti ini sudah 1 jam. 20, 20, 20. Nah, ini 2 jam. Yang semula 10 ya. 2 jam kemudian menjadi 640. Ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Jawabannya yaitu 2 jam kemudian menjadi 640. Ya, atau kalau pakai rumus UN yaitu A kali R T2 per T1. A nya yaitu suku pertama 10 ya, R nya 20 dibagi 10 yaitu 2, T2 nya yaitu 2 jam, 2 jam jadikan menit yaitu 120 per T1 nya 20 menit, ini per 20, jadi 10 kali 2 pangkat 6 ya. Nah, 2 pangkat 6 berapa ya, 2 pangkat 6 yaitu 2 kali 2 kali 2 ya, berapa? 64. 10 kali 64 640 bakteri. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, perhatikan dari atas ke bawah ya. Nah, kita baca selawat dulu supaya ilmu yang kalian peroleh barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tolong di-like dan di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.